4 juta ku. Gol sudah. Wow, 4 juta ku. Sangar. Itu. Ada di bagian skuad Persija juara 2001. Satu malah gue. 2001. Ketika itu menempati posisi gelandang bertahan. Jadi mungkin satu-satunya pemain Purwodadi yang juara di Persija. Ini Mas Agung. Tugio kan PSIS. Salah sama yang sampai datang dari waktu itu di Persija datang dari Asia Toto loh. Tahun 98 atau kerusuhan Mei 98 terus September ke berarti dua musim baru juara Mas Agung. Tiga musim. Musim pertama 99 sama almarhum Sinyo itu semifinal. Terus tahun 2000 sama Ivan Karap semifinal. Baru 2001 sama almarhum Sofyan Hadi juara itu. Kenapa ketika dari RC itu milik Persija? Ya kayaknya melihatnya targetnya bagus juara kan gitu. Sempat mau ke PSIS juga, tapi terus ada tawaran ke sana. Ketika RC itu bubar memang mau ke PSIS benar kan? Ya, ada tawaran. Ada tawaran ke sana sama Mas Agung sama Mas Komang. Ketiga. Coach Wahyu Teguh memulai karir dari Persipur. Diklat dulu, diklat sana. Oh, angkatan ini siapa? Marsidi ya? Bukan, itu adik kelas jauh. Angkatan saya Trimur, Bidayanto. Trimur itu 76 mas itu gue main. Kenapa? 76 kan? Kelas 3 dipinjam Persija, lulus diklat ke Persisolo, terus Arseto Solo. Nah itu awalnya malah di Persisolo. Kalau lulus di mana cara Persisolo simpelnya? Duh, di Persisolo mulai 94 mas itu. Tapi pada geser apa? Sampai? Bisa geser bet. Persisolo baru satu waktu 96 terus 97 ke Arseto. Berarti dari sini. Bubar. 97, 98 musim kedua bubar itu. Kamu gak ikut latihan sepak ya? Rival. Rival Masol. Ketika bubar Mas Teguh masih di Arseto. Masih di masnya anu. Arseto Unsah Asmi itu Pak Brojo, almarhum Pak Brojo. Sudah 3 tahun. Tapi main gelandang bertahan Mas Teguh. Itu utangnya belum lunas ini. 2 tahun ini. Dari Persija sampean 3 musim juara. Bertahan atau pindah? KS. Nah, Pelita Krakatau Steel. Baru juara ya, Mas? Habis juara. Ini. Kenapa enggak bertahan Mas Teguh? Canur. Udah. Apa? Saya ngerasain juara pengen semuanya baru juga. Caranya tapi pemain ketawa terus itu gimana caranya? Karena sama Om Danur ya, saya lihat. Satu musim YouTube aja itu. Di situ terus. Oh di KS karena ada Om Danur? Iya, pelatihnya Om Danur. Semusim mas? Satu musim. Habis itu balik Purwodadi? Enggak, ke Sleman, biasa Sleman. Dua musim. Dan itu sama Mas Andi. Berarti Ansori gitu ya? Iya, Ansori. Tipe Pras gitu ya? Iya, Pras Didi. Sampai 2007 berarti emang itu? Dua musim, 2004 berarti. 2004? Iya, 2003. Benar, 2004, saya di Sleman. Tekan cepat keluar tambah. Pak Yudi Suryanta pertama, terus kedua. Paling cepat, paling boles ya. 2005, suruh balik. Paling seolah deh. Sampai pensiun. Ya. Pensiun 2000 berapa Mas? 2000 dipotong 2005, 2006. Ya, banyak ini sebentar lebar perang sejatuh tuh banyak. Tinggal ngumpulin rumah. Ini enggak sesuai langsung gini. Persikap Kabupaten Bandung. Terakhir sama Pak. Apa? Sartono Alma. Dan pernah menangani di RC itu. Langsung ditanyain 2008 mau ke Bojonegoro. Jadi ketarik saya di gimana ketemu enggak datang tadi gini. Enggak jadi di kota. Ilmunya ya. Terus ke Persiko. Oh, saya lihat sekali lu. Terakhir 2007. 2008. Mantap situ tuh. Oh, bukan sama Mursid ya. Bukan. Mas Bangkit tapi. Gusnul Yakin. Oh, Gusnul Yakin. Iya, pelatihnya itu.
2008 berarti usia sampean wis 32 Mas Agung. 32. Feedback ya enggak pernah feedback. Karena bantu asisten terus. Pulang habis itu Mas. Ya? Pulang kudu dadi mleh. Mate. Asisten terus sekolah. Punya akademi apa Mas? Wahyu Teguh. Next. Football. Oh Mas. Training center. Di Purwodadi. Di apa? Desa gelombang ini Jabon, desa. Apa namanya di sana Pak? WTWTC ya, singkatan itu. Sekarang melatih di Persis Yud berlisensi A sampean. Semoga nanti disekolahkan Persis A. Akhirnya apa? Sumpit akhirnya besoknya